dan yang lain-lain. Kendati demikian, Anelka yang pernah memperkuat PSG dan Real Madrid ketika masih aktif bermain meyakini El Real punya
waktu Indonesia Barat. Madrid saat ini memimpin klasemen dengan perolehan 53 poin. Sementara itu Villarreal berada di posisi 6 dengan 35 poin. Di laga terakhirnya Madrid menang tipis 1-0 saat menjamu Granada berkat gol tunggal Marco Asensio. Di lain pihak Villarreal memukul tuan rumah Real Betis 2-0 melalui gol-gol Pau Torres dan Etienne Capoue. Madrid mengincar kemenangan di markas Villarreal. Namun misi itu sepertinya tidak bakal mudah diwujudkan. Sebab tim besutan Unai Emery tersebut adalah lawan yang berbahaya terutama saat mereka main kandang. Dalam 5 laga kandang terakhirnya di La Liga, Villarreal melumat Rayo Vallecano 2-0. Alaves 5-2, Levante 5-0, seri 2-2 dengan Atletico Madrid dan menghantam Mallorca 3-0. Anak-anak asuh Carlo Ancelotti harus waspada jika tak ingin dipukul sampai KO.